Assalamualaikum sahabat bunda. Kali ini saya mau membuat sambal terasi untuk sajian makan dengan ayam goreng. Oke, kita mulai. Siapkan bahan-bahannya. Pertama-tama yang kita butuhkan tomat, terus ada bawang merah sekitar 6 siung sampai 7 siung. Terus bawang putihnya 3 siung, cabai merah, terus cabai rawit, ini ada garam, ada gula secukupnya, terus penyedap rasa dan terasi. Terasinya saya memakai 2 bungkus terasi. Nah, ini berhubung hanya untuk sekali makan satu porsi, jadi cabenya tidak terlalu banyak. Nanti kalau semisal mau banyak, silahkan menambahi lagi jumlah bahan-bahannya. Oke, sekarang kita mau proses membuatnya. Nah, ini kita potong-potong dulu cabai merahnya. Terus kita buang isinya. Nah, setelah selesai kita buang bijinya, kita sisihkan. Nah, setelah ini kita potong-potong tomatnya. Nah, saatnya sekarang kita goreng. Terlebih dulu kita goreng yang cabai sama bawang berambangnya. Terus nanti terakhir tomat dan terasinya kita goreng. Oke, lanjut kita ke penggorengan. Oke, siapkan dulu minyak gorengnya. Secukupnya. Jika sudah mendidih, masukkan bawang merahnya. Oke,
Setelah setengah matang, baru cabenya kita masukkan. Tiriskan setelah cabai dan bawang merah putihnya ini layu atau sudah matang. Lalu masukkan tomat. Jika tomat sudah layu, kita masukkan terasinya. Nah, ini cukup nih. Kita angkat tomatnya. Ini cabe dan bawang merah, bawang putihnya kita ulek dulu. Tambahkan garam cukupnya, terus gula pasir. Terakhir penyedap. Secukupnya juga. Lalu kita ulek. Lalu kita masukkan tomat dan terasinya.
Nah, ini sudah jadi sambalnya. Makan dulu. Oke. Ayam gorengnya kita penyet di sini. Nah, ini hasil akhirnya ayam gorengnya dengan sambal terasi. Ini sahabat bunda. Cantik kan dan enak dengan nasi hangat. Oke, sahabat bunda. Terima kasih sudah mengikuti channel saya dan video ini sampai selesai. Terus ketemu lagi sama resep-resep saya selanjutnya. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.